Wilhelmus Zakaria Yohanes adalah seorang dokter radiologi pertama di Indonesia. Yohanes juga merupakan dokter medis Indonesia pertama yang belajar di radiologi di CBZ, atau Central Burgerlijk Ziekenhuis di Batavia. Hingga ia menjadi ahli di bidang teknologi ronsen, dan sejak saat itu, Yohanes banyak memberikan kontribusi dalam membagikan perkembangan ilmu kedokteran di Indonesia. Atas jasanya dalam bidang ilmu kesehatan, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Wilhelmus Zakaria Yohanes lahir pada tanggal 16 Juli tahun 1895, di Pulau Rote Kupang. Dan meninggal pada tanggal 4 September tahun 1952, ia meninggal ketika sedang menjalankan tugas di Den Haag Belanda.